Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Syafi'i selaku pengacara majlis pada malam ni dengan mukadimah yang bersemangat. Seolah cakap bagi pihak jaib dan menyokong tindakan yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Dan sebenarnya itu adalah tanda bukan semua tak puas hati, kan? Yang pastinya tindakan ini adalah tindakan ulil amri yang kita nak kena akurlah, sama ada perkara yang kita suka ataupun perkara yang kita tak suka. Apapun kita kena akur, ini adalah keputusan pemerintah yang kita amanahkan untuk menjadi pemerintah kita. Dan Imam Dua Ustaz Amran, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Nazir dan Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ni dalam program Ihya Masjid Semarak Dakwah untuk kita kata tahun yang 2019. Kena giliran malam ni lah. Kalau nak kira ni siri ketiga 2019, patut minggu depan. Tapi nak menunjukkan ketaatan masjid ni atas perintah ulil amri, dia berterima minggu ni. Ha, kan. Kalau tempat lain tu saya suruh tepuk tangan lah, tapi tak padan dengan masjid nak tepuk tangan kot, kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, malam ni ada benda lah saya nak cakap pada malam ni. Rasa tak puas tu nak semah hak minggu lepas, nak sambung minggu ni, kan. Tapi apapun, tahun ni minggu ni kita bagi sejuk sikit lah, kan. Kita bagi sejuk. Rakyat Perlis di masjid-masjid yang terlibat dengan pertukaran imam-imam, yang terlibat dengan persaraan imam-imam, ada yang terlibat dengan imam-imam yang tidak disambung kontrak, alhamdulillah masing-masing dah boleh menunjukkan tanda ketaatan kepada ulil amri, kecuali beberapa masjid sahaja. InsyaAllah pada malam ni, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ada benda yang saya nak tarik minat tuan-tuan sekalian tentang kitab yang saya nak baca ni, yang saya nak rahsiakan terlebih dahulu siapa pengarang dia, dan kita akan tengok perbahasan kitab ni. Ni nyaris nak jatuh ni. Sikit je. Kan saya pegang lah. Tak apa. Okey. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islam bil-adillah. الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Qala Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzala Allah hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, "Babun al-'ilmu qabla al-qawli wal-'amal." والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Okay, apa makna perkataan pengarang kitab kita? Okay, dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. I'lam rahimakallah, i'lam, hendaklah kamu ketahui. Rahimakallah, mudah-mudahan Tuhan merahmati kamu. Cantik permulaan ayat dia. Dia kata kita hendaklah kita tahu dan mudah-mudahan Tuhan merahmati kita. Apa yang dia nak cerita? Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Dia kata wajib ke atas kita semua, wajib ke atas kita semua belajar empat perkara, empat masalah, ataupun mengetahui empat masalah. Yang pertama, al-ilmu. Yang pertama, ilmu. Kan? Apa makna ilmu? Wahuwa, iaitu dia kata, ma'rifatullah, iaitu kita mengenali Tuhan kita, iaitu Allah. Wa ma'rifatu nabihi, dan kita mengetahui nabi kita siapa, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam, dan kita mengetahui tentang agama Islam. Jadi dia kata benda hak mula hak kita nak kena belajar ni ilmu. Lepas tu ilmu pula tentang tiga perkara. Kenai Tuhan kita, kenai kita kata nabi kita, dan yang ketiga kenai agama yang kita anuti sekarang. Okey. Bukan setakat tu. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kena tahu, kena belajar agama Islam ini dengan dalil. Ramai orang ikut agama ini. Kalau ayat kasar orang tua dulu guna, membabi buta lah. Tapi kita nak guna tu tak sesuai lah. Tapi orang tua guna yang tu dulu. Maksudnya babi ni dia sondoi atau mana, ikutlah dia sondoi mana. Kalau kata makanan, makanlah. Kalau dia sondoi je mana tempat. Tapi kita nak sebut tu kasar lah. Tetapi hakikatnya orang tua-tua dulu guna perkataan tu. Tapi kita nak sebut perkataan yang lebih lembut, taklid buta. Taklid buta ni maksudnya kita ikut sesuatu dalam agama, ikut. Ayah kita buat macam tu, kita pun ikut. Mak kita buat macam tu, ikutlah. Tuan kita buat macam tu, kita ikutlah. Kan jiran kita buat macam tu, kita ikutlah. Masyarakat kita buat macam tu, kita ikutlah. Kadang kita tak tahu benda tu agama suruh ke ataupun semata-mata adat. Pengarang kitab kita ni, dia suruh kita belajar tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang agama dengan dalil. Bila sebut dalil, melibatkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian as-saniyah, yang kedua pula dia kata. Tasak yang pertama, kena ada ilmu, dan ilmu tu nak kena belajar tentang tiga perkara tu. Ha, kan? Okey, yang kedua pula dia kata al-amalu bihi. Ilmu hak kita belajar, kita kena beramal dengannya. Ramai orang belajar tetapi tak beramal dengan ilmu dia. Kan? Okey, as-salisah, yang ketiga pula pengarang kitab kita kata ad-da'watu ilaihi. Mula kena berilmu. Yang kedua, kena beramal. Yang ketiga, kena berdakwah. Ajak orang lain sama. Kan? Kita tahu tentang kelebihan solat Jumaat di masjid. Tak padam kita main. Kena bawa sama anak-anak kita, ajak jiran main sama, adik-beradik kita main sama. Kan, kawan-kawan kita main sama. Ni setakat ajak pergi tengok, pergi tengok bola, kita berpuluh nak pergi tengok. Kan lah ni cakap bola lah sebab Perlis dah kuat dah tahun ni. Haa, kan. Kita pun ada keeper Perlis kat sini. Bekas mantan keeper Perlis. Ha. Zaman hak yang Perlis kuat dulu. Zaman hak menang Piala Malaysia dalam sejarah. Kan. Rupanya keeper dah dekat masjid kita. Haa, kan.
Patut bukan setakat belajar belajar bahasa Arab je, belajar cara jadi keeper yang terbaik, kan? Okey. Yang ketiga, kena berdakwah, kena ajak orang lain. Kadang kesilapan kita ni, kadang kita tak bawa anak-anak kita, tak ajak kawan-kawan kita. Ini kesilapan kita. Dan yang keempat, pengarang kitab kita sebut as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat ni dia kata kita kena bersabar atas kita kata rintangan yang berlaku kita ketika berdakwah. Yang ketiga berdakwah tu, yang keempat kena bersabar. Bila berdakwah ni kadang biasalah baru nak ajak main masjid, orang kata amboi nak tunjuk alim lah tu, amboi nak tunjuk alim lah tu, nak tunjuk hebat lah tu, kan? Baru kena sunah sehari dua, kan? Orang hak mengata ni ramai, kan? Kadang-kadang orang hak buat kebaikan, orang lain mengata lebih dahsyat daripada orang hak buat jahat. Orang buat jahat habis macam tu je, orang hak buat baik ni cabaran dia apabila dia ajak orang lain buat baik, macam-macam orang keji dia, orang mengata ke dia. Hak tu yang kadang-kadang setengah tu dia kata, aku baru nak jadi baik main masjid ni, lepas ni aku malahan masjid, main kat rumah. Ada orang merajuk macam tu, tak main masjid sebab orang duk kutuk dia, kan? Jadi perkara yang keempat ini, bagaimana pengarang kitab kita sebut, dia kata kita ni kena bersabar atas rintangan yang akan kita lalui apabila kita berdakwah. Okey. Tadi dia bercakap tentang dalil. Dia kata ilmu ni nak kenai Tuhan, kenai Nabi, kenai agama, kena ada dalil. Jadi hak-hak perkara yang dia cakap ni ada dalil ke? Kan? Dia kata kena ada ilmu, kena beramal, kena ajak orang lain sama, kena bersabar ketika rintangan berlaku ketika kita berdakwah. Empat perkara tu dia kata wadalilu. Kan, empat perkara tu dia kata dalilnya qauluhu ta'ala. Okey, apa makna dalil sebenarnya? Dalil ni bahasa Arab, tetapi orang Melayu guna dalil ni. Tapi apa makna dalil? Dalil ni ialah petunjuk. Kan, empat perkara hak kita cakap ni, apa petunjuk dia? Apa bukti dia? Apa fakta dia? Kan, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dia kata dalil dia, empat perkara itu dirangkumkan dalam tiga ayat surah Al-As, yang mana Allah berfirman wal as, demi masa, demi waktu wasak. Allah bersumpah dengan waktu wasak, innal insana lafi khusr. Allah kata sesungguhnya semua manusia, lafi khusr, berada dalam kerugian. Tak kira orang yang ada pangkat ke tak ada pangkat, kaya ke miskin ke, kan, duduk atas ke ataupun duduk bawah, mana-mana tempat kedudukan kita, Allah kata lafi khusr, berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu. Ayat ketiga Allah kata melainkan, kalau siapa-siapa tak mau rugi, dia kena duduk dalam ayat yang ketiga ni. Allah kata melainkan illa alladhina amanu, melainkan mereka yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal soleh. Yang ketiga wa tawasaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi empat yang dinyatakan dalam ayat ini yang mana boleh mengecualikan kita daripada termasuk dalam kalangan manusia yang rugi. Kena beriman. Nak jadi beriman kena berilmu. Nak beramal, amal kita belum tentu diterima oleh Allah kecuali amalan yang soleh, ikhlas dan mengikut apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita menyeru orang berdakwah, ajak sekali. Ayat ini mengisyaratkan wa tawasaw bil haqq. Kena pesan, pesan memesan, kena berwasiat dengan kebenaran.
Dan yang keempat, watawasaw bis-sabr, kena pesan dengan kesabaran. Yakinlah tuan-tuan sekalian, nak berdakwah ni bukan mudah. Nak ajak orang buat baik ni bukan mudah. Guna mic ni bolehlah nak bercakap ramai-ramai sini. Cuba pergi ketuk pintu rumah orang tengok. Kan? Assalamualaikum. Ya, jom nak pergi masjid. Malam ni ada di masjid. Tak apa, apa pergi. Aku lambat lagi nak mati. Haa, kan? Bahaya. Itu tak apa, tu kira baik jawab tu. Dia kata, awak hamil pipa, hamil moh aku. Haa, tu dah. Haa, tu sakit hati tu. Hak tu yang kita... Hai, hai, kita dah ai tu lah. Kena sabar. Haa, kan? Kena sabar. Bukan mudah. Sebab tu kita tabik dekat jemaah tabik sebenarnya boleh pergi ketuk rumah-rumah. Kan? Kita nak kutuk mereka lebih berpada-pada lah. Haa, kan? Kena tabik mereka. Tetapi dalam masa sama kita pun nak ajak juga mereka dengar kuliah sunnah macam ni. Tak pada dengan fadha'ilul a'mal. Tak pada dengan bayan. Kena tahu juga hukum hakam, bab akidah semua. Hak tu kena ajak lah. Tetapi semangat dakwah mereka, kita kena ikut. Kan? Cuma mereka pun janganlah fanatik mereka siapa tak boleh kawan dengan kita. Ha, kan? Ni belajar fiqah tak boleh, takut jadi khilaf, nanti bergaduh. Kan? Akidah tak boleh sebab padan dengan bayan je. Tak cukup. Kan? Kena belajar semua. Dan kita pula dah belajar semua, pandai kutuk jemaah tabligh, kita duk dakwah ke? Kan? Kita seimbang tetap-tetap sekalian. Kan? Jadi dalam ayat ni bagaimana Allah rangkumkan empat perkara yang dinyatakan oleh pengarang kitab kita ni, Allah sebut dalam ayat tersebut. Okey, kemudian qala Syafi'i. Memang saya bawa malam ni sempena dengan nama imam satu masjid ni, nama Syafi'i. Cuma imam Syafi'i sini Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Cuma imam kita malam ni nama sebenarnya Syafi'i, bukan gelaran, nama betul Syafi'i. Kan. Ada kambing kat malam ni. Itulah, jet tu lewat sangat. Tapi setakat mana ada kan? Ada kambing nasib kan? Okey, qala Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang dilahirkan 150 Hijrah dan wafat pada tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal ketika umur 54 tahun. Kan? Okey. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati dia. Apa kata Imam Syafi'i? Dia kata, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqi." Pengarang kitab kita ni, dia kata, kata Imam Syafi'i, "Kalaulah Allah turunkan hujah ke atas hamba dia, illa hazi surah, melainkan surah ni saja, lakafathum, sudah memadai untuk hamba Allah." Seolah macam inilah arahan Allah untuk kita apa dia? Apa hujah yang kita nak jawab depan Tuhan nanti? Kan? Tuhan nak tanya kita, nak siasat kita, nak hisap kita. Apa bukti yang kita kena lengkap dalam diri kita? Imam Syafi'i kata, "Kalaulah Allah turunkan surah Al-Asr yang ada tiga ayat ni, kalau Allah turun surah ni kepada hamba dia sebagai hujah, hamba dia nak jawab balik akhirat nanti, padan surah ni je." Kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Kemudian pengarang kitab kita ni kata lagi, "Wa qala al-Bukhari rahimahullah." Dan berkata Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, "Babul ilmi qabla al-qawli wal amal." Dalam Sahih Bukhari ada satu bab yang dikemukakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i, babul ilmi, bab pada menyatakan ilmu, qabla al-qawli, sebelum bercakap, wal amali, sebelum beramal. Satu bab dalam Sahih Bukhari Imam Bukhari bawa. Maksudnya bab berilmu, kena ada ilmu. Qabla al-qawl, sebelum kita berucap, sebelum kita bercakap, sebelum kita berzikir, sebelum kita selawat, kena ada ilmu dulu. Bukan selawat dulu, bukan zikir dulu, bukan bercakap dulu. Kena ada ilmu dulu. Kan? Sebab tu kadang-kadang manusia sukar diubah.
apabila dia selawat dulu, dia berzikir dulu, bila dia belajar, rupanya selawat macam ni Nabi tak buat. Bila berzikir macam ni, rupanya Nabi tak buat. Dia tak boleh nak tukar hak bagi sama macam Nabi. Sebab apa? Dia kata, aku 20 tahun dah duk zikir dengan zikir tu. Ha, kan? Dia kata, aku 20 tahun dah duk selawat syipak tu. Apa salahnya? Anak aku pun aku letak nama syipak juga. Oh, tu dia. Kan? Punya nak bagi ingat syipak tu. Kan? Apa salahnya? Kan? Ha. Payah sebab apa? Ilmu tu dapat lambat. Wal amali, begitu juga nak beramal kena ada ilmu dulu. Cara solat macam mana, cara puasa macam mana, cara buat haji umrah macam mana. Kan? Agama ajak, bukan boleh main solat-solat macam tu. Dia kata, ah, ikutlah nak buat macam mana, asalkan solat. Awak, awak ustaz-ustaz tu duk kalut sangat orang hak ada solat tu. Ni duk pi kacau hak tak solat lagi tu. Ha, kan. Kita kata tak. Yang tak solat, kita ajak masjid main solat. Yang dah solat, kita perbetul cara solat ikut cara Nabi. Kita tak kacau orang yang dah buat ibadat dah. Hak orang buat ibadat kena betul. Yang hak belum, kita ajak bagi depa buat ibadat. Kan? Bahkan kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, kita panggil orang hak tak solat mai solat kat masjid, nak ajak depa solat ikut cara Nabi lebih mudah daripada orang yang dah solat kita nak ubah solat ikut cara Nabi. Kan? Itu beza dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil petunjuk kepada kena ada ilmu sebelum cakap, sebelum berucap, sebelum berzikir dan sebelum beramal, petunjuk dia firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam, dalam surah Muhammad ayat 19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Allah kata fa'lam, hendaklah kamu tahu. Nak tahu dengan apa? Dengan ilmu lah. Fa'lam, hendaklah kamu tahu, Allah kata, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya dia tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Apa maksud Allah Ta'ala? La ilaha illallah maksudnya, la ilaha ma'budun illallah, tidak ada Tuhan yang diabdikan, yang disembah melainkan Allah. Maksudnya itu petunjuk kepada ibadat. Maksudnya Allah suruh kita tahu dulu, suruh kita berilmu dulu sebelum kita beribadat. Wastaghfir li dhanbik, dan hendaklah kamu beristighfar atas dosa yang telah kamu lakukan. Istighfar dengan apa? Dengan perkataan kita. Kan? Jadi ayat ini memberi petunjuk kepada kita kena ada ilmu sebelum kita buat ibadat dan sebelum kita buat apa-apa ucapan, perkataan yang berkaitan dengan ibadat. Fabada'a bil ilmi, dan Allah mulakan dalam ayat tersebut dengan ilmu, qabla al qawli, sebelum perkataan, wal amali, dan amal. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Okey. Kata-kata pengarang kitab ni panjang lagi. Saya ambil mukadimah ni sahaja. Sekarang ni saya nak tengok ini kata-kata siapa sebenarnya. Okey. Pengarang kitab kita ni, nama kitab ni Salasatul Usul, tiga usul, maksud tiga usul dalam agama. Pengarang kitab ni nama dia Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Mushrif bin Omar bin Bani Tamim. Nama dia Syekhul Islam. Pengikut dalam mazhab Hanbali menganggap pengarang kitab kita ni sebagai Syekhul Islam. Kan, Syekhul Islam ni banyaklah gelaran. Kan, gelaran kepada Imam Ghazali, Syekhul Islam, Al-Imamul Ghazali rahimahullah, Syekhul Islam, Imamun Nawawi, banyak gelaran imam-imam, antara Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan antara yang digelar dengan Syekhul Islam ialah Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahhab ni? Siapa Muhammad bin Abdul Wahhab ni?
Kita tengok ayat-ayat tasawuf ni, kita tengok, ish, hebat ni cara disusun, kan? Cara disusun mula-mula tu kita rasa insafnya kita hebat. Kita pun nak tahu, siapa pengarang kitab kita ni? Okey, Muhammad bin Abdul Wahab, dia ni tokoh dalam mazhab Hanbali. Kalau tengok di sini ya, mauliduhu, kelahiran dia. Okey, nanti saya cerita secara detail. Wulida hazal alim, dia kata dilahirkan orang alim ni fi baladatil Uyainah, di Uyainah. Sekarang ni Arab Saudi lah, satu daerah dekat Arab Saudi. Sanah tahun 1115 Hijrah. Lah ni berapa? 1400. Tak ingat dah tanya aku Hijrah, tak ingat dah tanya aku Masihi, kita tahu. Kan? 1440 Hijrah. Kita nak boleh ingat, tunggu puasa nanti boleh ingat. Kan? Ataupun dah habis tahun nak masuk Ma'al Hijrah, oh, baru tahu, oh, 1441. Rupanya setahun dah kita tak tahu. Kan? Okey, 1440. Maksudnya lama mana? 1440 tolak 1115. Jadi berapa? 325. Ha kan? 325 tahun yang lalu Syekh ni dilahirkan di Bandar Uyainah, Arab Saudi. Kan? Banyaklah sejarah dia, nasyatuhu, dia membesar macam mana, hafal Quran ketika umur 10 tahun, belajar fiqah, belajar hadis semua ni, saya tak sebutlah. Cuma dia ni membesar dalam keadaan di negara dia bermazhab Hanbali. Okey. Muallafatuhu, kitab karangan dia. Kitab Tauhid, kitab Tauhid. Kashfusyubahat, kitab Al-Kabair, kitab Salasatul Usul, yang mukadimah yang saya baca tak sah. Kitab Mukhtasar Al-Insaf wa Syarhil Kabir, kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad, ya Ibn Al-Qayyim tu, Zadil Ma'ad, dia ringkaskan. Kan? Dia ada kitab Akidah dan dia ada kitab Fiqah dalam mazhab Hanbali. Okay. Bila Syekh ni mati, wafat bila? 1206. Maksud dia ni lama juga ni. 1115 meninggal 1206. Maksudnya dia hidup lama mana? Malah nak kira kan. Kan? Jadi tahun 90, jadi 91 tahun. Betul tak? 1206 tolak 1115. Malah bila kalkulator tak ada. Bukan kata terlepas kan. Saya pun malah nak kira. Cikgu ada kat sini? Ha? Cikgu pun jawab, ustaz minta maaf ustaz, saya ajak sejarah. Selamat. Kan? Lebih kurang kita kata 81 tahun kan. Betul tak? Betul tak lebih kurang? Pakai tak berani pula kau kan. Okey. Syekh ni, kalau kita tengok sejarah dia, bagaimana dia antara tokoh ulama yang banyak menentang perkara syirik yang berlaku di Arab Saudi. Arab Saudi pada ketika tu bawah kerajaan Turki pada masa tu. Kan, kerajaan Uthmaniyah Turki. Tetapi tuan-tuan puan-puan bayangkan, negara yang ada Mekah dan Madinah yang ada kesan Nabi, sahabat dan tabi'in terdahulu. Kita kat Malaysia, bila orang kata kubur wali, orang dah pilih lilit kain kuning lah. Tu baru nama wali. Bayangkan ni sahabat Nabi. Bayangkan ini sejarah Nabi. Tentulah akan ada golongan yang melampau dalam mencari keberkatan ni. Dia pergi tabarruk, nak ambil berkat. Kan? Akan ada golongan yang melampau. Jadi, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab ni antara orang yang kuat menentang khurafat, syirik, bida'ah yang berlaku pada ketika tu. Jadi, bila dia serang semua benda tu, berlaku pertembungan dengan orang tarikat. Orang tarikat antara ibadat mereka ni kadang ada juga hak pergi puja kat kubur,
puja hak tempat-tempat keramat. Kan? Bila dihapuskan benda-benda keramat, pokok ni marahlah. Ini yang berlaku. Dan sebab itulah muncul selepas itu orang kata, ini gerakan Wahabi. Wahabi ni ambil daripada nama Syekh ni lah. Kan? Tetapi apa yang saya nak sebut di sini ialah kadang-kadang sesetengah orang dia main tuduh, kan? Dia pembawa kata-kata Syekh Al-Imam Al-Lakhami. Al-Imam Al-Lakhami dia ni kurun kelima hijrah, kan? Bukan kurun kelima Masihi, kurun kelima hijrah. Nabi kurun pertama lah, sahabat kurun kedua. Kita kata soalan sahabat kurun kedua, tabi'in sekali lah. Kurun kelima Syekh Al-Khami ni, fatwa Syekh Al-Khami mengatakan Imam Wahabi ini sebagai sesat. Tuan-tuan perempuan berbayangkan, tujuan saya sebut tarikh tu supaya kita tahu fakta, kan? Supaya kita tahu fakta Syekh Al-Khami kurun kelima, macam mana dia nak menyesatkan Syekh Muhammad Abdul Wahab yang lahir pada tahun 1115. Logik tak? Tak logik lah. Mana mungkin orang yang terdahulu dikritik orang kemudian? Dari sudut sejarah kita tak boleh nak terima. Okey, bila kita kaji balik yang Syekh Al-Khami kata sesat itu lebih merujuk kepada Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Tu Wahabi betul kan? Nama dia Abdul Wahab. Hak tadi tu Muhammad bin Abdul Wahab. Lain tu. Ni bukan Abdul Wahab, Wahid, Wahud tu. Tu tiga Abdul. Saya pergi tonton perempuan duk bayang hak tu pula. Hak tiga Abdul, hak tu balik tengok kat rumah. Ni dak ni. Ni Abdul Wahab lain ni. Ha, kan? Saya duk bayang. Oh, hak Abdul Wahab. Ya, hak kena bagi dekat SU hak 10%. Dak, hak tu tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Ni Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum, dia ni seorang pemimpin Khawarij yang meninggal pada tahun 211 Hijrah. Dalam kitab lama bab akidah yang disebut pada Abdul Wahab ni sebagai pemimpin Wahabi ni, merujuk kepada dia, bukan merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir pada 1115. Saya bukan nak pertahan sangat pun Wahabi, kita pun kat perlis tak ada kaitan dengan Wahabi pun, kan? Cuma saya nak sebut di sini, itu dari sudut fakta. Jadi banyak orang tersalah, dia main tuduh. Saya ambil contoh, minggu lepas ihya masjid dekat Masjid Santan, kan? Ada seorang tu dia tanya, bukan dia nak tanya, saya kata ni nak tanya ke nak bubuh ni, kan? Apa je nak bubuh lah, tak apalah, saya pun saya tak jawab lah semua minggu lepas tu. Dia kaitkan dengan Wahabi. Dia kata, apa ni ustaz, perlis yang ikut Wahabi ni menghalang orang nak kaji sifat 20 pun tak boleh, habib-habib nak mai pun tak boleh. Oh, banyaklah dia sebut tu, kan? Saya kata, dia kenal ke Wahabi tu siapa? Dok, dia terus dengan dia. Okey, saya malah nak jawab minggu lepas sebab dah masa dah lama dah, orang boleh tengok jam dah masa tu, kan? Orang boleh tengok jam. Bila aku jawab masa tu, orang bukan nak dengar aku cakap pun sebab orang tengok jam, kan? Jadi saya nak cerita di sini, kita kat perlis tak pernah larang pengajian sifat 20. Anak saya belajar kafa, tolak pada darjah 1 ni, tahun darjah 2. Ada hak darjah 4, ada darjah 6 tak ada kafa lah. Kelas kafa memang ngaji sifat 20 kan. Kelas ngaji pagi pun sifat 20. Bila kita perlis kita halangnya. Cuma pengajian kafar yang kelas hari Jumaat, kita tambah lagi pengajian yang bersesuaian dengan perlis. Supaya anak-anak kita belajar sifat 20, dia juga belajar tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Kan? Lepas tu dia kata, banyak ustaz-ustaz dihalang, tak boleh nak ceramah. Kita kata,
yang duk bina penuh kat Perlis ni bina siapa? Kan? Bina ramai ustaz hak tak ada habis ngajak hak satu tempat tu. Matan matin matun tu. Kan? Maksud kita tak nak halang pun. Kan? Walaupun kita kata ada. Kita kata dia senak rata dia memang tak ada. Maksudnya kita tak halang pergerakan ilmu ni. Kan? Asal kita tak lawan kerajaan. Tetapi nak ceritanya dia kata seolah macam Wahabi ni sesat. Itu satu fakta. Satu lagi pula, baru ni saya mengajak dekat satu masjid dalam Perlis. Masjid belah Jejawi lah. Jejawi ada dua masjid kat situ. Habis kuliah, malam tu anak menakan mesej saya. Dia kata, Pak Jam mengajak dekat masjid Jejawi ke? Saya kata, oh ya, Pak Jam mengajak situ malam ni. Kata, sebab apa? Lepas tu kebetulan dia jumpa saya, dia kata, dok. Dia kata, kawan, Angah nama Afrina. Dia kata, kawan Angah kata, Pak Nyam mengajak situ. Oh, kata, Pak Nyam mengajak itu. Kuliah bulan kan? Dia kata, ayah kawan Angah kata, Pak Nyam ni Wahabi. Lepas tu saya tanyalah, sebab apa ayah dia? Ayah dia pensyarah. Pensyarah universiti, bukan calon-calon orang. Ayah dia kata kat ustaz, ayah dia kata kat Pak Nyam sebagai Wahabi. Sebab Pak Nyam kata, suami sentuh isteri tak batal wuduk. Amboi, sentuh suami sentuh isteri tak batal wuduk. Terus tuduh Wahabi. Maksudnya, orang mentuduh je Wahabi tak tahu benda apa. Kan? Jadi dua benda tu. Satu, saya nak sebut macam ni. Wahabi ni benda apa? Kan? Okey. Bila saya kaitkan dengan dua sejarah tu, satu yang Abdul Rahman bin yang Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rastum, dia satu gerakan yang khawarij lawan kerajaan. Memang ramai yang dibunuh pada zaman tu. Itu gerakan Wahabiyah dia panggil. Itu berlaku bila? Kurun ketiga. Yang Muhammad bin Abdul Wahab juga disebut sebagai gerakan Wahabi lawan khurafat, syirik, benda bida'ah pada kurun bila? Kurun ke-12. Kan? Okey. Kalau kaitkan dengan gerakan Wahabiyah yang pertama, hak tu memang sesat dah pun. Sesat dah pun. Tetapi adakah yang diperjuangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang bermazhab Hambali ini sesat? Nak sesat sebab apa? Sebab lawan khurafat. Tetapi tetap sekalian, isu ini juga berlaku di tanah Melayu kita ni tahun 70-an, tahun 80-an. Bila ustaz-ustaz kita yang belajar kat Mesir, belajar kat Maghribi, belajar kat Sudan, belajar kat Mekah, belajar kat Madinah, balik Malaysia sebut melenggang perut bid'ah. Ada unsur khurafat di situ. Kan? Beli kereta menepung tawar juga bid'ah, syirik dekat situ. Anak-anak kecil pakai benang hitam sebagai tangkai, dosa besar tu. Sebab ada unsur kepercayaan benda-benda halus, patutnya diselesaikan dengan kita kata ayat ruqyah, ayat jampi. Menepung tawar ketika perkahwinan haram sebab ada unsur syirik. Tuan-tuan bayangkan siapa yang hidup zaman tu. Ustaz-ustaz ni dituduh sampai apa? Kaum muda. Kan? Kaum muda tengok ni baru ngaji setahun jagung dekat timur tengah, balik lawan orang tua-tua. Kan, lawan orang tua-tua. Jadi kaum muda lawan kaum tua. Kan? Jadi antara yang dituduh sebagai kaum muda pada ketika tu Buya Hamka lah. Kan? Buya Hamka dia antara yang dituduh sebab dia cuba nak buat pembaharuan dekat Nusantara ni, Malaysia dan Indonesia ni, benda-benda yang berkaitan dengan khurafat, benda syirik. Seolah-olah kita tengok perjuangan mana hak betul. Kan? Perjuangan hak mana hak betul. Jadi di sini saya nak sebutkan masing-masing orang kita semua pakat mengaku ahli sunnah wal jamaah. Orang Syiah kata kami ahli sunnah wal jamaah. Popok Khawarij kata kami ahli sunnah wal jamaah. Popok tarikat yang duk berzikir menasyik atas kubur, kami ahli sunnah wal jamaah. Kan? Popok yang pakai kita kata mazhab Syafi'i saja pun kata ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang tolak mazhab Syafi'i dia adalah Wahabi. Kan?
Jadi sekarang ni orang yang ikut empat mazhab, yang tak ikut Syiah, yang tak ikut Khawarij, yang tak ikut kumpulan ni akan digelar sebagai Wahabi. Kan? Okey. Sebenarnya persepsi dalam masyarakat kita dua. Satu persepsi berkaitan dengan Wahabi ini ialah mana-mana orang yang ikut selain mazhab Syafi'i dan golongan ini tidak dianggap sesat. Okey, itu satu persepsi. Persepsi yang kedua yang sangat berbahaya ialah orang menduduh Wahabi ini sesat. Hak ni bahaya. Hak ni bahaya tetap sekalian. Hak ni wujud satu gerakan dalam perlis nak menganggap pegangan dalam negeri perlis sebagai sesat. Antaranya hak soalan saya dapat minggu lepas lah. Dia sebut Wahabi sesat. Saya kata, oh, jam bunyi dah. Okey, saya kata agama ini bermula dari Mekah dan Madinah. Saya tak kata pun agama ini ikut Arab Saudi. Arab Saudi sebagai kerajaan ada salah silap dia. Dia sebagai kerajaan ada ijtihad dia yang betul, ada ijtihad yang tak betul. Cuma rakyat dia kena taatlah dalam perkara yang dia suka atau perkara yang dia tak suka. Tetapi perkara maksiat dia tak boleh ikutlah. Itu berkaitan dengan ulil amri. Tiba-tiba orang kata, "Oh, kuliah semalam suruh ikut Saudi." Saya tak kata pun ikut Saudi. Saya kata agama ini bermula dari Mekah, bermula dari Madinah. Maksudnya apa-apa ajaran di sana yang kita kata sunnah bermula dekat sana. Saya nak kata macam ni je. Kita dekat Malaysia ni agama tak main melalui kita. Sebab ada orang anggap Nabi Adam pernah mai gunung Jerai. Orang kita boleh percaya. Kan? Orang kata kayu hak gunung Jerai tu buat jadi bahtera Nabi Nuh. Bila masa Nabi Nuh mai ke dapat gunung Jerai? Tengok. Orang kita boleh percaya mentah-mentah. Tak apa, kita bagi ruang azan dulu. Kan nak buat tertumpu semangat tu? Tak apa. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa yang berlaku dalam masyarakat ialah salah, banyak salah tanggapan. Kadang-kadang disebabkan kita kat Perlis, kita agak keras dalam nak menceritakan benda-benda yang berkaitan dengan Perlis. Ini hakikat. Kadang-kadang kita tanya orang yang anggap, dia kata itulah, dia kata Perlis tak ada zikir lepas solat. Sebab ada juga orang yang baru belajar, dia semangat nak bercakap, dia kata apa ni zikir lepas solat ni bida'ah. Ayat itu keluar daripada orang yang dianggap semangat tentang sunnah ni, padahal zikir lepas solat adalah sunnah. Nabi lepas solat, Nabi istighfar, Allah Nabi Allah ma'antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, Nabi tasbih, tahmid, takbir, Nabi baca ayat kursi. Bahkan kadang-kadang Nabi juga baca doa selepas solat. Yang tak ada yang Nabi buat itu ialah zikir ramai-ramai. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampaikan orang hak masbu, hak lewat pun dia nak baca Fatihah duk sanggup subhanallah tak habis lagi. Dia baca fatah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah, subhanallah. Dia pun subhanallah juga sebab hak depan subhanallah kuat sangat. Memang mengganggu lah. Kadang salah tanggapan. Lepas tu pula hak sebelah sana pula malah nak belajar. Bila orang kata Wahabi sesat, Wahabi sesat, Wahabi sesat, dia tak tahu benda apa. Bila kita kata Wahabi tu benda apa, dia kata Wahabi ni dia kata tolak sifat 20. Depa dok kira tiga tauhid je. Saya pelik. Kadang-kadang orang hak kata tu dari parti tertentu yang marah sangat pada tiga tauhid, dia tak tahu presiden parti dia dalam buku untuk usrah pun perjuangkan tiga tauhid. Parti apa? Oh, tak tahu. Cakap parti dalam masjid pula. Nak ceritanya, orang hak ahli parti punya mengagung-agungkan presiden dia. Presiden dia sendiri pun ada buku hak tiga tauhid ni, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tiba-tiba mai anak buah menentang.
ni siapa belajar tiga tauhid ini, ni satu bida'ah. Kita kata hak sifat 20 tu Nabi ajak sangat ke? Kan sahabat-sahabat Nabi dulu nak kena apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafat. Kita tak pemain semua ni. Saya nak kata macam ni. Orang belajar sifat 20 pun ahli sunnah wal jamaah, orang belajar tiga tauhid pun ahli sunnah wal jamaah. Kita tak pernah kata pun tiga tauhid terkeluar daripada sunnah wal jamaah. Kat perlis belajar tiga, kita kata hak sifat 20. Tetapi depo yang kata sebenarnya. Kan? Siapa yang terbuka? Kadang-kadang dia berkata perlis terbuka. Kita kata hak patut terbuka ni, kita kata hak tak ikutlah. Dia kata boleh terbuka. Sebab apa kita kata perlis dan ada arahan tertentu? Susah sangat ke hak dari kunut subuh supaya tak ada kunut? Kan? Susah sangat ke hak nak zikir kok-kok lepas solat? Okey, mic tak bawa, okey zikir macam biasa. Susah sangat ke nak doa sorang-sorang berbanding doa ramai-ramai? Benar sangat simple sebenarnya. Siapa yang tak terbuka? Ha, kan? Siapa yang tak terbuka? Ni sampaikan isu kunut, oh ni Wahabi. Ni menentang zikir kok Wahabi. Tapi saya hak sukanya puak-puak ni dia kata apa? Kita ini menentang ajaran Wahabi. Kita hanya ikut mazhab empat sahaja. Nampak sangat tak faham mazhab empat. Isu kunut kita kata mazhab Syafi'i. Kita meraihkan pandangan mazhab Syafi'i. Kita pi Kedah buat kunut subuh. Kita kat belakang kita boleh amin je. Kan? Cuma kita nak kata kawan-kawan kita hak sebelah sana, mai sini ikut dekat masjid tak ada kunut subuh. Tak ada kunut subuh lah. Ni siapa nak demonstrasi sampai sebulan ni isu kunut subuh tak selesai-selesai. Hak semangatnya tengok-tengok, eh ni nampak ni bukan 09 ni. Kan? Kan depa hantar surat memorandum, tak puas hati. Kita pun nak tengok berapa orang hak perlis hak yang tak setuju ni. Tak banyak pun. Ada 01, ada 02, ada 07. Eh ni mai rata ni. Kan? Tapi hak kepala tu kena hak perlis jugalah. Kan? Tapi tuan-tuan rahmatullah sekalian, saya bukan nak bakit semangat ni, saya nak cerita macam ni je. Apa di sunnah wal jamaah? Itu sahaja. Apa di sunnah jamaah? Sebab saya sangat terkilan tuan-tuan sekalian, dalam 2 minggu ni saya jadi panel temuduga. Satu, saya jadi panel temuduga untuk tauliah. Hak nak ambil tauliah perlis, saya tanya ahli sunnah wal jamaah, tak boleh nak jawab. Tu kira nak ambil tauliah tu. Yang hak terbaru pula, saya jadi panel temuduga untuk orang hak kenaikan pangkat. Hak naik pangkat ni, bila tanya ahli sunnah wal jamaah, okey, cuba jawab ahli sunnah wal jamaah tu apa? Dari sudut akidah, dari sudut ibadah, dan sudut akhlak. Ataupun tazkiyatun nafs. Tak boleh jawab tuan-tuan sekalian. Jawab tak kena fakta. Kan? Patut malam ni sebelum solat isyak, semua kena berdiri belakang, ustaz tanya seorang-seorang. Siapa boleh jawab? Duduk. Kan? Rasa tak makan kambing turis malam ni, kalau ada kambing lah. Rasa kambing tak ada, tak apalah. Maksudnya, nak boleh jawab semua tu, kan buat test sekolah lama dulu kan. Cikgu tanya soalan matematik, okey semua kena berdiri belakang. Siapa boleh jawab, boleh duduk. Ha, kan? Ramai orang kita sangkut tuan-tuan sekalian nak mengenali ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita terpengaruh. Bila pokok tarikat kata, kami ahli sunnah wal jamaah. Syariah syiah kata, kami ahli sunnah wal jamaah. Khawarij kata, kami ahli sunnah wal jamaah. Okey. Saya nak simpulkan pada malam ni. Malam ni saya tak akan buka soalan. Tuku tidak jadi panjang macam minggu lepas. Letih saya nak menjawab. Okey, saya nak simpulkan. Ahli sunnah wal jamaah, dari sudut takrifnya kita kena fahamlah nama ahli sunnah. Sunnah tu sunnah siapa? Sunnah imam mazhab ke? Sunnah Abu Hasan Al-Sya'ari ke? Saya dalam menunggu saya kata, okey, siapa pengasas ahli sunnah jamaah? Ada yang jawab al-imam Abu Hasan Al-Sya'ari. Okey, Abu Hasan Syari lahir bila? Dia kata kurun penghujung kurun kedua. Kita tanyalah, macam mana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ahli sunnah ke apa dia? Lepas tu zaman sahabat, siapa yang jadi pengasahnya? Kan? Maksudnya seolah padahal sebut sunnah,
Adakah sunnah Abu Hasan Asy'ari? Kan? Sunnah ini merujuk pada sunnah Nabi. Maksudnya Nabi adalah pengasas kepada ahli sunnah. Kan? Saya sangat terkilan bila orang tak faham ahli sunnah tu, pada padahal perkataan sunnah itu sudah jelas. Maksudnya sunnah ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merangkumi penghayatan kepada Al-Quran dan sunnah. Bukan sunnah Nabi saja, Quran tak. Ni kadang semangat sunnah Quran baca tak betul, masalah juga. Kan? Quran kena pandailah, Quran kena tahulah tafsir dia, dan begitu juga sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi merujuk pada Al-Quran dan sunnah. Maksudnya perbuatan, perkataan, pengakuan Nabi itu dianggap sunnah. Manakala kita kata teks Al-Quran, firman Allah itu adalah Al-Quran. Okey, wal jamaah. Ha kan? Wal jamaah tu pada dia. Ya. Jamaah ini merujuk kepada kumpulan para sahabat. Sebab zaman sahabat je, zaman yang selamat, zaman tabi'in dah ada popok Khawarij, zaman tabi'in dah ada Syiah. Kan? Zaman sahabat, sahabat lebih tahu Nabi suruh buat macam mana, perbuatan Nabi macam mana. Kan? Jadi sunnah merujuk kepada sunnah Nabi dalam erti kata merangkumi penghayatan Al-Quran dan sunnah, dan perkataan jamaah pula merujuk kepada para sahabat Nabi. Maksudnya sebagai penghayatan kepada Al-Quran dan sunnah seperti yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Bahu nama ahli sunnah wal jamaah. Kan semua orang kata macam ni, ahli sunnah wal jumaat, lebih jumaat saja. Kan? Ni ahli sunnah jamaah maksud sunnah-sunnah Nabi. Kena faham Al-Quran, kena faham sunnah Nabi mengikut siapa? Mengikut kefahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Sebab tu Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khalifah selepas kewafatanku, khalifah yang cerdik. Kan? Jadi nak menggambarkan kepada kita, bila kita tak faham teori kepada sunnah wal jamaah, maka ramai kita tersesat jadi Syiah. Ada yang tersesat jadi Khawarij. Ada yang tersesat jadi mazhab ni. Ada yang tersesat di mazhab ni. Dia dah faham sunnah tu sunnah Tok Guru Tarikat tu. Dia dah faham sunnah tu sunnah Imam Mazhab tu. Salah. Bila kita ta'arifkan ikut sunnah Nabi melalui penghayatan pada Al-Quran dan sunnah, banyak mazhab akan masuk dalam ta'arif ahli sunnah wal jamaah. Jadi termasuklah mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, kan, mazhab Sufyan As-Sauri, mazhab Zahiri, Daud Zahiri, semua mazhab fiqh masuk ahli sunnah jamaah. Lepas tu mazhab salaf dan khalaf. Salaf tak takwil ayat-ayat Allah, ayat yang mutasyabihat ataupun hadis mutasyabihat, kekal dengan makna sebab Allah lebih mengetahui. Bila Nabi tak ubah makna, itulah kita kekal percaya atas makna. Kita kata kita beriman sebagaimana yang Allah cerita dan Nabi cerita. Mazhab khalaf yang mentakwilkan ayat. Mazhab khalaf ni tuan-tuan puan, antara ulama yang termasuk dalam kategori ulama khalaf ni bukan calang-calang orang. Kita jangan duk maki hamun orang yang takwil. Orang kata yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ulama khalaf kata itu maksud dia kuasa Allah. Sebab kadang-kadang macam kita kata singa. Kemarin singa main rumah aku. Bukan singa betul eh. Hak main mak itu orang hak cengeng. Kawan dia cengeng, dia panggil singa. Kan? Jadi tangan itu ada hadis bermaksud kuasa. Nabi kata siapa tengok kemungkaran falyughayyirhu biyadih. Hendaklah dicegah dengan tangan dia. Tangan situ tangan betul ya kau? Kuasa. Kan? Ulama khalaf bukan calang-calang orang. Imam Nawawi masuk bawah khalaf. Imam Ibn Hajar Asqalani bawah khalaf. Imam Al-Ghazali kurung keempat pun ulama khalaf. Ibn Hajar Asqalani pun ulama khalaf. Bukan calang-calang orang. Maka salaf masuk bawah sunnah jemaah.
khalaf yang bincang sifat 20 pun masuk bawah ahli sunnah wal jamaah. Cuma pendirian kita dalam kita belajar berakidah, tentu kita akan pilih pandangan yang paling kuat. Mungkin kita kat perlis ni kita lebih cenderung dengan pandangan salaf daripada pandangan khalaf. Itu cara lain. Tetapi cara kita nak memasukkan semua pemahaman ini masih bawah ahli sunnah wal jamaah ke ataupun diterkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah? Tak, tak terkeluar. Asalkan asas pemahaman itu mai daripada Al-Quran dan sunnah. Kan? Cuma kita boleh berbeza. Itu pandangan kita dekat perlis sebenarnya. Kadang-kadang orang tempat lain pula kadang memaki hamun kita, mengatakan kita Wahabi, kita sesat. Kita tak pernah kata pun sebenarnya. Kan? Kita tak pernah kata. Cuma kita belajar ni, kita nak hak kita belajar lebih dekat dengan pahaman salafus salih yang terdiri daripada para sahabat dan tabi'in. Mudah-mudahan kita lebih dekat dengan cara pemahaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian, saya rasa sekadar itu sahaja pada malam ni. Mudah-mudahan Tuhan merahmati kita semua dan mudah-mudahan Tuhan kuatkan kekuatan untuk kita nak berdakwah kepada orang lain, untuk bahkan untuk kita ada kekuatan untuk kita belajar hak mana ilmu yang sebenar. Kan maksudnya al-ilmu, dengan ilmu, dengan beramal, dengan nak ajak orang lain. Dan yang keempat, kita kena sabar atas rintangan dalam kita berdakwah. Orang nak tuduh kita sesat, itu biasa. Nabi berdakwah untuk musyrikin Mekah, orang musyrikin Mekah panggil Nabi gila, lagi dahsyat. Kan? Jadi hendaklah kita bersabar atas rintangan yang akan dikenakan kepada kita apabila kita berdakwah dalam perkara-perkara yang benar. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.